janji kemarin. Besok aku meeting loh. Ya aku juga kerja besok. Ya makanya. Kita nggak bisa malam-malam. Tutup tonton. Terus dicin. Oke. Salam juga dari Jakarta ke Bali buat Niwa. Buat Niwa yang hasil Leon. Mau ayam? Iya. Mau ayam atau kita pesen mie ayam ya? No, aku nggak pengen mie ayam. Ya udah pesen aja. Aku lagi pengen atau ayam. Atau Indian food nggak? Hmm, nggak lagi. Lagi bis, aku hari ini dua kali tenis. Kamu syuting ya? Kamu syuting jam berapa? Belum tahu. Nuclear chicken. What are these chicken? It's like a lot of chicken. Ada nasi kan bro? Ada. Nih, kau mau japchae? Ini tteokbokki. Nih, kimchi. Oke. Kangen. Kamu, sorry. Tteokbokki rose. Kenapa tteokbokki rose? Capek banget hari. Iya, nanti tuh mau udah mau tepuknya, iya. Wow, that looks good actually, ya. Iya. Udah tepuknya sama ayam aja. Tapi aku nggak nampak tepuknya sendiri, tepuknya aja. Ya, iya. Cheese holder apa? Bukan gitu ya, tepuknya. Ada satu rumah cuy lagi main. Apa sih? Jangan kampung. Iya. Yeah. Enggak, kadang-kadang. Ya. Yeah. Di juga. Ini enggak perlu. Apa enggak perlu juga sih? Iya. Namanya life ya itu, orang akan pikir-pikir. I cannot find the tteokbokki. Tadi apa? Bukan tteokbokki, tadi itu kayak tteokbokki with something else. Tadi. Atau mau coba aja, nggak apa-apa. Kan ada yang original. Original alasnya? Jadi. Ada. Ya ada. Mirip Irwan. Ya, aku selalu dapat. Really? Dulu ya. Pas agak lebih muda. Halo. Nah nih. Agnes emang mau datang ke podcast itu. Ntar coba ya. Kalau mau nanti kita undang. Ya mudah-mudahan mau lah ya. Bonus. Gorontalo. Oh, aku pernah syuting di Gorontalo. Masa? Ya. Syuting apa? Syuting film horor juga sama Nayato. Seru banget kamu syuting sampai Gorontalo gitu-gitu. Sama Nayato dulu kemana-mana aku dia. So, seru banget. Okay. So it's just white. Ya, tadi aku tanya mau yang oh no, I mean there's a topic. No, I didn't know what topic about, which is. Jadi ini topik. Ya, kita one. Lagi. Kita enggak akan lama-lama ya. Enggak. Aku Jadi aku tuh orang yang paling enggak nge-live loh padahal. Ya, tapi kan kita harus menepati janji. Kan kita bilang mau live. Kita mau talk show. Kemarin kan sibuk. Iya. Sibuk. Terus kemarin kita live terus viral. Terus obrolannya dipotong-potong. Terus yang haters. Aku gak lihat loh kayak nyinyir. Eh so what? Nyinyir-nyinyir aja mereka nyinyir. Aku sih gak peduli deh. Oh, dimin aja. Cuma kan kadang-kadang orang kayak, kak jangan ini udah tanya. Udah deh. Kita udah dewasa. Gak usah ngatur-ngatur hidup gue. Kalau kita ngatur hidup kalian gimana? Gak seneng kan? Yoi. No, ya udah kirimin duitnya sini, gampang. Kirimnya topi aja. apa namanya gini ya, mungkin ya aku. Talk show. No, apa itulah buat yang nyinyir gitu. Oh, peduli. No, but apparently you are. Aku lagi capek aja, jadi kayak kalau orang komen kayak nyinyir kayak. Iya betul. Daripada nyinyir di komen, ketemu gue aja deh. Mau? Yuk duduk.
duduk nak, sini nak. Nih, kamu kan, jadi si Max belum pernah nyoba sama-sama. Keren banget ya. Oh, good brand ya. Can you drop names like that? It's okay, babe. Kan emang hidup kan, emang kita bener lagi makan sama-sama. Kamu yang mau. Aku sebenarnya gak pernah pakai Oreo. Tuh. Okay, it's good, yeah. Yeah, I admit this is my first time. Aku gak, aku kurang suka, aku janjan-janjan, bebe. Aku capek banget. Budi gak pake es krim, yogurt. Jadi, hari ini tadi jam 6, aku tenis. Jam berapa tadi? Jam 5 pagi. Terus abis itu jam 10 aku 10-12 aku sering tenis lagi. Jadi aku capeknya selama mati. Jadi kayak lagi pengen makan macem-macem. Kamu yang mau matcha ini loh, toppingnya matcha. Ini kamu coba deh. Isn't there like a game on TikTok that we can play with them or something? Nggak ada game gitu ya yang kita bisa main sama mereka gitu. Nah itu lebih seru gitu daripada cuma ngomong aja. Iya juga sih ya. Apa ya? Aku tuh bener-bener. Aku tuh memang nggak suka live. Just don't like it. I'm against it actually. Soalnya tiba-tiba aku harus syuting. Bahas Muse katanya. Apa? Bahas Muse. Coba. Kamu pernah kali suka Muse kapan? Oh, Muse. Muse. I heard news. No, Muse. What is that? Itu apa tadi? Muse. Aku sih bisa berjam-jam sih kalau mau bahas Muse. Tanya-tanya. Jadi pertama kali tahu Muse tahun berapa? 2004. Aku kan dulu kan kaset kan. And aku tuh suka banget beli kaset yang kompilasi. Ada band kompilasi gitu di albumnya. Yang artworknya itu pasta gigi, if you know it. Oh. Dulu di Distara. Tahun berapa tuh? 2004. Oh. Yeah. Terus? And at the time I really liked Linkin Park, Green Day, My Chemical Romance. Terus ada lagu satu, Time Is Running Out. I really liked it, tapi aku nggak pernah tahu. Itu siapa? Bandnya apaan? Muse. Itu Muse. But the thing is, yang dulu kan 2004 itu kan? Semua aku yang habisin. Bebe. Iya. Ini bakal kan, aku yang habisin, Beb. Ya kan kamu yang mau. I told you I was just gonna taste something. I'm not a big fan of sweet stuff. Okay. And then aku tahu my time is running out. I was like, what is this song? Cuman the thing is back then, no internet. Jadi susah nyari bandnya apaan sih gitu. Dan itu aku sebelum dengerin kompilasi band, aku cuma dengerin aja passing by di radio gitu. So, wow, what is this song? Terus nggak ada yang ngomongin dan nggak bisa cari di internet, nggak ada Shazam, nggak ada. So, and it's British. Jadi British itu at the time in Indonesia jarang banget. Apalagi buat aku ya yang kayak ada masih Oasis zaman dulu. Ya, Oasis, ya. Aku kan masih umur I was 12. Aku masih umur 12 kan belum ngerti. Aku pokoknya kenapa kamu sukanya bisa lagu rock? Kok nggak lagu R&B hip hop lah? Dulu aku dengerinnya itu Eminem, 50 Cent. I really like those stuff. I love Eminem. Eminem was like the thing, you know. Terus kan zaman skateboard kan? Tupac suka. Yeah. Cuman kan aku zaman 2000 kan rock was coming in. You know, the new metal, the punk, Blink 182 gitu kan? Yeah. Tapi ada R&B-nya juga. So Linkin Park, makanya aku suka banget dengerin Linkin Park. Soalnya Linkin Park itu ada rapnya. Anyway, so aku itulah history musik aku lah. Tapi papa aku tuh selalu dengerin kayak Queen, Metallica di mobil gitu. Muse akhirnya aku temu lagi pas denger lagunya Starlight 2006.
Eros yang, oh ini soundnya kayak ada sound dulu ya, nama lagunya tuh bassnya kayak gini nih. Oh ya ini Muse. Oh ya, terus aku cari Muse, ternyata lagunya sama. Saya, no way. Terus aku suka, akhirnya aku dapat semuanya, aku beli kaset-kasetnya. Aku beli kaset Muse di Distara, aku cari, aku tanya, mas yang namanya band ini gitu. Dapat cariin, dapat. Terus habis itu jadi fanatik. Jadi fanatik, belum juga. Di situ aku beli DVD-nya, ada konsernya. Yang di, mereka main di Glastonbury, Inggris 2004. And that's it, I fell in love with it. I fell in love, I wanted to play guitar. Terus aku akhirnya main gitar gara-gara mereka. Aku jadi mau nyanyi gara-gara ini, I idolized them. And habis itu 2000. Itu semua karena musiknya? Iya, musik dan performance-nya. Oh, apa yang paling kamu suka? Jadi kan aku dulu itu sering banget suka liriknya, nonton Linkin Park. Nah, aku satu nadanya. Aku tuh kan dulu suka banget nonton Linkin Park live-nya. Aku juga sempat nonton Queen di video-video ya. Tapi Muse itu yang aku suka itu, there were three. And they sound very loud. Tapi ada juga musik-musiknya yang slow, yang classical. Sebenarnya kan mungkin itu touch of my European side ya. I love classical music, you know. Aku memang suka classical music. But they were modern at the time, so Muse was a bit different. And the lyrics were very good. It was beautiful. And cara dia main gitar, kedengarannya tuh ribet gitu. Tapi enggak, it was very simple. So that's why I fell in love. And then 2010 akhirnya aku nonton mereka di Perth, kedua pertama kalinya. Berapa kali kamu nonton? 5 atau 6 gitu. Di mana aja? First one was Perth, kedua di Amsterdam, Belanda, ketiga di Jepang, Fuji Rock Festival, keempat we went to Singapore. That's it. Damn, cuma 4 kali aja. Tahun ini I really wanted to watch it sebenarnya. Ah, udah tahun lalu kan? Soalnya setupnya bagus banget. Kamu gak mau coba deh, kamu nanya aku. Ya kan kamu BTS kan? Tanya nih aku kayak. I don't even need to ask, you literally have the statue there. Ya apa about me yang kamu gak tau? Aku gak tau kayaknya. Aku benar-benar tahu because he's very cakep and you showed me di YouTube RM, kamu kasih dengar aku solonya, aku kasih dengar lagu-lagu Muse, you're like aku dengerin Muse sebelum aku kenal kamu ya. Betul, tapi kan kamu nggak dengerin lagu-lagu yang aku enggak. Yang aku nih ini Muse gitu. Karena aku nggak sefanatik itu. Yeah, I think when you say that you like RM, BTS and stuff, it's just ya arusnya memang lagi kesana gitu. The music industry tuh dan. Tapi kan aku ngefans dia bukan karena musiknya beb awalnya. Karena orangnya dulu. Iya. Tapi maksud aku, let's say it was that was in 2004. And BTS already ada. Poinnya apa? At that time, entertainment was very different to how it is now. Gitu loh. At the time, we really had to look for it. And just somehow, experience itu berbeda juga. Jadi, I think at the time, kalau misalnya 2004, did you like Westlife? And Sync and stuff? Backstreet Boys? Okay, tapi enggak. Not fanatic, right? Enggak. But you're fanatic with BTS now, right? Iya juga sih. Mungkin karena same concept lah. Padahal aku kayak, kenapa aku suka lebih ke orangnya ya. Betul. Tapi karena kamu, you've been fed lately dari 2015 ke 2020, itu we were being fed with that culture, which I'm also into it. Aku kan sekarang udah ngikutin banget. Aku kan ngikutin that part of the culture juga kan. Cuman aku ingat tuh awalnya tuh kalau yang aku benar-benar sukain banget tuh Psy gitu. Kalau aku Big Bang. Yeah, there we go. You see, I don't know that. Yeah. But I was into rock, so I don't understand it. Gitu.
gitu. Okay. So, yeah, that's it, finish. Ya udah. Mm-hmm. Udah maghrib juga, yuk. Mm-hmm. Oke, okay deh. Ya, yeah, aku mau pulang. Heeh. Ya. Nonton dulu bentar. Ya, yeah, oh iya benar. Nonton terus habis itu pulang. Mm. Oke, okay deh. Big Bang was my person. Iya, Big Bang. I mean to rock, yeah, exactly. Ya enggak apa-apa juga. Boleh kok. Enggak harus balik lagi sekarang. Enggak gitu dong. Orang terserah dong. Harus balik lagi ke rock. Enggak boleh gitu. Kamu enggak boleh maksa pendapat kamu ke orang-orang. Seperti kalian enggak boleh maksa pendapat kalian gitu-gitu. Gitu loh. Iya, tapi aku mau orang tuh lebih banyak dengerin rock lagi. Iya sih. Kembalilah ke tahun 2000. Enggak apa BTS juga ini. Iya. It's fine. Tapi rock harus naik lagi. Oke, okay, thank you. Maghrib dulu. Ya udah, bebe. Yo, bye. Ya, yeah, thank you so much. Kita ketemu lagi di next time. Aku nggak akan janji kapannya. TikTok show, TikTok show bareng Maxim and Luna. Kita akan di TikTok. TikTok show. Udah, bebe. Udah. Tick and talk. We said goodbye. Bye. TikTok show. Bye-bye. Yeah? End it. Bye. See you. There's so many people. End it. Iya, bye-bye. Udah. Nanti potongan-potongannya dipotong-potong lagi. Digoreng-goreng lagi. Udah bercanda ya. Jangan serius-serius loh. Hidup tuh udah terlalu serius. Bener, udah capek kerja kok serius-serius banget urusan live TikTok doang. Bye. Udah, bebe, bye, you don't turn off. Oke. Ciao. Selamat hari Minggu. Selamat, semoga Seninnya bermanfaat besok dan happy. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.